Sanajan kok tanah neng Bantul kuwi, lemah neng Bantul kuwi subur-subur jor hasil tandurane mesti ape-ape. Sayange aku kok ora ketemu karo Angger to yo. Ucapin neng endi ngono lho. Kon telepon males telepon karo wong larat. Telepon Angger sik. Waduh. Nyah titik. Angkat ora iki. Bocah iki jelehi tenan kok. Angger ditelepon ora cepet-cepet ngangkat. Ngerti lho nek sing nelpon ki nyonyae. Halo, Nyah. Halo. Lagi ngopo, Ngger? Awakku ki lagi ora kepenak. Nek awan panas, nek bengi adem. Ora sah akting. Gayane digawe kaya wong lara. Tenan iki. Nek awan panas, nek bengi adem. Wong iki mau aku bar kon ngengetke banyu bojoku wis tak nggo Pak Pung. Loro kowe. Gek mongko kudune aku arep kok jak nyang endi? Piye to, Ngger? Kowe iki arep tak jak ning Bambang Lipura lho. Maaf tenan yo Nyah, aku saiki awakku ora kepenak, aku ya wis siap glo wis nyepakke caping wis kacamata sing bunder adate cok tak nggo ikon sapa desa kuwi. Ya wis, nek ngono, kowe arep nusul to ning Jose suwe. Wis gendang, siap-siap. Aku wis mangkat iki. Halo? Halo? Mbak Yojo ditutup sih kayak orang ngomong urung rampung. Nek wong randuwe iki kebiasaan. Kayak Angger ngono kuwi. Inilah suasana Padusunan Kutu, Kelurahan Sumbermulyo, Kapenewon, Bambang Lipura, Kabupaten Bantul. Pedukuhan Kutu adalah salah satu di antara 519 pedukuhan di 11 Kapenewon se-Bantul yang terpilih menjadi lokasi program WOW Mantul, singkatan dari Wolbachia Wis Masuk Bantul. WOW Mantul merupakan program di Bantul untuk pengendalian penyakit akibat teknologi Aedes aegypti berwolbachia. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Bantul bekerjasama dengan WMP World Mosquito Program Yogyakarta. Padukuan Kutu Sumbermulyo Bambang Lipura Bantul. Ya bener kene iki. Kulon nuwun, Bu. Pengenalan pola hidup bersih dan sehat PHBS dimulai sejak dini, sejak usia belajar di PAUD pendidikan usia dini. Ayo, bocah-bocah senam pagi, ben sehat. Di PAUD kelompok bermain anggrek bulan Dusun Kutu, anak-anak diajari secara langsung pola hidup bersih dan sehat. Pembelajaran ini penting agar saat tumbuh menjadi remaja hingga dewasa menjadi berkebiasaan yang baik.
aku nyamuk wow mantul. Udah pernah lihat nyamuk? Sudah. Tepuk tangan dulu. Wih. Nah, ini ada Bu Retno, monggo bawa apa ya, ya Bu Retno ya? Halo. Ini ada nyamuk wow mantul sama nyamuk yang lokal. Tempat kita baru ada program wow mantul. Ah, namanya ya, wow mantul kepanjangan dari Wolbachia. Wis masuk Bantul. Ini nanti nyamuk wow mantul kawin sama nyamuk lokal. Terus berharap nyamuk yang ada di sekitar kita ini nanti jadi nyamuk yang berwolbachia semua. Jadi nanti kalau nyamuknya sudah ketemu semua, disebarin semua di tempat kita, nyamuknya jadi aman. Kita nggak ada yang kena demam berdarah. Hore. Lihat nyamuk, terus kalau ada nyamuk biasanya ngapain ya? Wih, pinter mengisap darah. Nah, kan biasanya dia mengisap darah ya, Bu Retno, iya, ya. Tapi nanti kalau semuanya sudah jadi nyamuk wow mantul. Semua nyamuk yang menghisap itu aman. Jadi nggak ada demam berdarah lagi. Anak-anak PAUD Anggrek Bulan sudah diajari mengenal penyakit demam berdarah dan juga program wow mantul. Meski yo caranya disesuaikan dengan tingkat pemahaman usia anak-anak. Ayo bendong toh. Dadah. Bambang Lipuro. Kuwi warga masyarakat. Masyarakat Bantul ki pokoke babakan kesehatan mesti dipikirke. Ngopo, Dek? Jan gelei kok angger ki di WA ki apa wis ra iso maca apa ya? Ora dibales-bales sih. Lho. Kok tekan candi to iki? Iki Bambang Lipuro e. Lho kok tekan kene nyon sewu. Nyuwun sewu. Aduh, nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu. Loh. Nyuwun sewu, nderek langkung. Loh aku dadi bingung. Nyuwun sewu. Aduh, iki mau ya gara-gara karo mlaku ro WA-an ya ngene iki lho. Aduh, jenok. Angger. Waduh, telepon, keturunan kok ditelepon. Jare to soteng neng Bambang Lipuro, nek mlaku aja telepon yo nyah, cemplung kaleng sisan. Untuk mendukung program Wow Mantul, Wolbachia wis masuk Bantul dikerahkan para kader kesehatan. Kader-kader ini mendapat pelatihan dari tim WMP Yogyakarta. Dia sendiri merupakan nyamuk berwolbachia. Nanti berharap dapat kawin dengan nyamuk lokal sehingga nyamuk yang ada di sekitar kita nanti berwolbachia semua. Jadi nyamuk yang ada di sekitar kita nanti aman. Nanti dalam program Wow Mantul kita akan ketempatan penitipan ember kepada OTA, yaitu orang tua asuh, di titik-titik yang telah kita tentukan. Ini adalah ember wolbachia yang akan dititipkan.
Nanti kita isi dengan air. Airnya berada di bawah lubang yang ada di sini, terus nanti kita masukkan bibit nyamuknya. Ini bibit sama pelet ya Bu. Ini pelet berfungsi untuk makanan nyamuk yang akan ditetaskan di sini. Nanti dimasukkan ke dalam ember. Bisa juga diisi air dulu, langsung pelet dimasukkan ke ember lalu ditutup. Di samping program Womantul, para kader kesehatan tetap aktif melaksanakan program PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Memeriksa jentik nyamuk yang bersarang di tempat air seperti di bak kamar mandi menjadi salah satu tugas kader kesehatan. Bersih Bu, gak ada jentik-jentiknya? Negatif Mbak. Oke. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke. Di samping itu, para kader kesehatan berperan menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kader kesehatan setempat juga bertugas bersama tim WMP dan pihak terkait akan melakukan pendataan rumah hunian, melakukan proses penitipan dan penggantian paket telur nyamuk berwolbachia di rumah hunian, melakukan pencatatan dan mengirimkan laporan kegiatan proses penitipan paket telur nyamuk berwolbachia. Dalam program Womantul dikenal istilah orang tua asuh, tapi ini bukan mengasuh anak loh, tapi mengasuh nyamuk wolbachia. Nyamuk kok diasuh, ya wes ngono kuwi pokoke. Ini Bu, setelah saya mengadakan pengecekan, ini dikatakan berhasil karena selongsongnya lebih dari 50. Alhamdulillah, semoga nyamuk-nyamuknya bisa bebas dari demam berdarah dan kita semua dari nyamuk wolbachia. Telur nyamuk ditempatkan dalam ember-ember khusus. Orang tua asuh memberi izin dan menyediakan tempat untuk penitipan ember-ember di rumahnya. Kemudian rutin memantau ember tetap aman, tidak tumpah dan tidak kering. Ayo, pasti ada pertanyaan toh. Lah nyamuk harusnya dibasmi agar tidak menyebarkan penyakit demam berdarah. Lah kok ini malah dipelihara? Mesti ngono ta? Nah, jawaban ilmiahnya begini. Pengembangbiakan nyamuk berwolbachia bertujuan agar nyamuk itu kawin dengan nyamuk lokal dan menghasilkan keturunan nyamuk berwolbachia yang bebas virus dengue, chikungunya, dan zika alias bebas nyamuk demam berdarah. Menunggu lo karepe. Oh, Mas Anjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Angger ya? Oh, ana apa, Mas? Eh? Nyah Titik. Aku iki Gapong, Mas. Loh, Mas Gapong, kok iso ngangkat nggone Nyah Titik iki piye? Lah ora lah jenengan sing nelpon nang nomorku kok, Mas. Wah, sorry, salah sambung. Oh, salah sambung. Kleru, salah kamar iki, Mas. Nggih, nggih. Salah sambung, kameramennya lancang. Kudune ra ngangkatnya ya udah angkat. Wis pokoknya mendingan iklan dulu. Iklan dulu. Mendingan iklan dulu. Pak Kadin. Iya Pak. Kemarin kan kita sudah melaunching Womantul dan para orang tua asuh serta fasilitas umum itu kan sudah dititipi ember berisi telur nyamuk berwolbachia. Nah, terus gimana perkembangannya? Alhamdulillah, para ibu-ibu kader saat ini sudah menempatkan ember-embernya di rumah warga yang ditunjuk sebagai orang tua asuh dari nyamuk berwolbachia. Mudah-mudahan telur nyamuk tersebut segera menetas, berkembang biak, dan kemudian bisa menurunkan kasus DBD di Kabupaten Bantul. Nah, terus gimana ibu-ibu PKK?
Ya, alhamdulillah kalau kami dari tim penggerak PKK itu selalu menggerakkan ibu-ibu, baik kalau kami di kabupaten, terus ke Pernewon, kelurahan, dan di sampai ke Desa Wisma selalu mengingatkan untuk selalu memeriksa bagaimana kondisi di lapangan. Nah, terus tentu kita juga mengingatkan bahwa nanti setelah ini berwolbahia ini harapannya kegiatan PSN maupun PHBS tetap dijalankan, karena walaupun ini sudah mani berbahaya, kalau kita nggak punya budaya yang baik bisa saja nanti muncul kasus-kasus yang baru itu. Prof. Uud, kalau ibu-ibu sudah memasang ember, bagaimana dengan pemberantasan sarang nyamuk seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat? Jalan terus menika, Pak. Jadi pemberantasan sarang nyamuk tetap dijalankan, karena nyamuk ini kan penampakan fisiknya itu sulit dibedakan. Terus sama seperti nyamuk-nyamuk yang lain yang ada di alami. Nah, jadi kalau digigit nyamuk ya tetap diceplek, nggak apa-apa, pakai raket juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi itu, Prof, salah satu kemudahannya di lapangan. Nyamuk tetap bisa kemudian berkembang biak dengan mengawini nyamuk-nyamuk yang lain, karena fisiknya sama. Betul. Dan pemberantasan nyamuk tetap dijalankan terus, kemudian program ini melengkapi program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ya, jadi memang program nyamuk berwolbachia ini adalah melengkapi semua program-program yang ada di dalam pemberantasan DBD yang selama ini kita laksanakan di Kabupaten Bantul, Bapak. Ada pemberantasan sarang nyamuk, kemudian kalau ada yang positif dan di ada apa epidemiologinya masuk sesuai, kita lakukan fokus, dan juga program-program yang lain. Tentu ini akan melengkapi, karena harapannya nanti nyamuk-nyamuk itu akan tumbuh berkembang biak dengan nyamuk yang berbulbahia. Sehingga dengan generasi yang berbulbahia ini, penularan DBD melalui nyamuk Aedes aegypti tidak terjadi. Jadi pemberantasan sarang nyamuk seperti biasanya itu dilanjutkan, tetapi pemasangan ember berbulbahia ini juga harus dilanjutkan. Agar nyamuk-nyamuk yang beredar di ruangan kita, di udara kita, itu sudah tidak membahayakan lagi. Jadi ini nanti selama peletakan ember, ini nanti memang mungkin masyarakat akan merasa, loh kok nyamuknya tambah banyak begitu. Nah, ini memang akan terasa bertambah banyak, tetapi ini adalah nyamuk yang sudah bebas dari virus demam berdarah. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir selama nanti peletakan ember 12 kali lebih kurang, Pak Bupati. Nah, setelah itu baru insya Allah kalau wolbachia ini sudah banyak di masyarakat, nanti masyarakat akan lebih terlindung dari penyakit demam berdarah denggi. Grand launching program bertajuk Pisanan Nyamuk Womantul ini menjadi awal dimulainya peletakan 19.000 ember berisi telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di rumah orang tua asuh, fasilitas umum serta fasilitas sosial di Bantul. Selama 6 bulan ke depan dari tanggal 23 Mei hingga November 2022, harapannya nyamuk berwolbachia yang keluar dari ember tersebut akan kawin dengan nyamuk lokal dan menghasilkan keturunan yang sudah berwolbachia. Sudah berapa hari? Sudah 2 minggu. Iki apa iki? Ya. Aduh, heran saya itu, Pak Bupati. Lagi iki lho, lah kok nyamuk kok diternakne iki lho. Aduh. Sabar, Bu, sabar. Ini program Womantul iki wis nganggo nyamuk sing berwolbachia. Dadi nyamuke sing sok sing dop ternak ning kene berkembang biak wis ora iso nularke DBD meneh, wis diteliti oleh ahlinya
takut. Leres. Tadi namanya nyamuk apa itu? Wolbachia, Bu. Oh. Nah, ini nyamuknya sudah aman dari demam berdarah denggi. Nyamuk kok aman toh yo? Ini masyarakat malah ini harus menjaga ember ini, Bu. Oh, jadi aman. Nah, kok rumah aman. Saya banyak nyamuknya toh, Pak? Saya harus lapor kemana ini kalau rumah saya banyak nyamuk itu? Banyak nyamuk kuwi berarti jenengan kurang le melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, menutup, mengubur dan menguras. Ini, Bu, nyamuknya sudah bebas dari demam gitu berdarah ya? Berarti nyokot, aman ya? Tapi aman. Oh, ibu enggak sakit. Di rumah saya aja, Pak Bupati. Ini nanti dititipkan, Bu, dititipkan setiap 2 minggu diganti embernya sampai 12 kali. Gitu. Nah, nanti kalau sudah wolbachianya sudah semua nyamuk sudah ada wolbachianya terus aman. Seluruh masyarakat Bantul itu selamat bisa dicegah dari demam berdarah dengue itu, sehingga semuanya bisa hidup dengan sehat. Terus ini tugasnya ibu-ibu itu hanya mindahin itu ya, ganti-ganti? Menjaga, menjaga embernya saja. Jangan ketendang, bisa di bawah pohon atau agak digantung, agak tinggi biar nggak kesamplok, nggak diambil ya. Berarti aman. Ember berharga. Luar biasa, Pak Bupati, dulu aja. Kok ya pikiran ini ya, pikiran yang cemerlang sekali, akhirnya nanti masyarakat Bantul itu bebas dari nyamuk seperti itu. Amin. Kena demam berdarah seperti itu. Kan ngeri juga toh, Pak, seperti itu. Saya tuh enggak biasa digigit nyamuk, Tapi malah gigit. Teknologi Wolbachia ini menjadi satu strategi yang akan melengkapi upaya pengendalian kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Bantul. Wolbachia sebagai bakteri alami yang ditemukan pada 60% serangga ini mampu bekerja menghambat replikasi virus dengue pada tubuh nyamuk Aedes aegypti sehingga mencegah penularan virus dengue ke tubuh manusia. Teknologi Wolbachia telah terbukti efektif menurunkan 77% kasus DBD dan menurunkan 86% kasus DBD yang dirawat di rumah sakit dari hasil kajian uji efikasi yang dilakukan oleh World Mosquito Program WMP. Halo, kowe iki nang ngendi, Ger? Kowe berkali-kali lho mengecewakan diriku iki. Aku iki ngampet jane wong lara kok kon muring. Kowe janjane mesti lara demam berdarah to? Ora yo. Ora kok sapa sik demam berdarah? Ora aku. Nek kowe mau melu ning Bambang Lipuro, kowe dadi ngerti bahayane kaya ngopo, kudu kepiye. Weh, menyebabkan berbahaya to? Wah. Alu enggak? Wes. Ora sempat aku ngomong karo kowe. Nya. Ger. Halo. Ger, madhep rene. Kok raimu ki miring to, Nyah? Kuwi lho. Wajahmu miring. Hei, aku arep tagline, rungokke ya. Aku ya iso. Iso apa? Arep gawe kuwi tagline jargone kuwi. Sapa desa? Sugih sedulur? Sugih wawasan. Wes saiki sik nutup kowe. Heh, sik nutup kowe. Jur sik nutup aku. Tenang. Tenang, kene iki ana kameramen. Tenang to, pokoke sapa desa, sugih sedulur, sugih wawasan, kene yo duwe kameramen to. Kayak yo kameramen kemalah gapong.